Perundangan berkaitan Akta Anti Lompat Parti dan Hak Tempoh Jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun bakal dibawa ke Parlimen sebelum Julai tahun depan. Namun, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa kerana memerlukan kajian dan libat urus yang terperinci. Mesyuarat persetujuan bahawa perkara ini perlu dikaji dengan lebih teliti, terutamanya parameter, kandungan dan implikasi akta ini. Perkara ini sedang dilaksanakan oleh Bahyu bersama AGC dan SPR. Dapatan awal preliminary finding dengan izin berkaitan perkara ini akan dikemukakan kepada saya pada bulan hujung bulan November ini. Jelasnya, satu perjumpaan akan diadakan bersama ketua parti bulan depan bagi mendapatkan pandangan berkaitan cadangan yang dikemukakan. Satu kajian soal selidik telah dibangunkan bagi mendapatkan pandangan dari ahli-ahli parlimen dan orang awam berkaitan perundangan lompat parti. Soal selidik tersebut boleh dijawab oleh orang awam dan ahli parlimen sehingga 7 Disember tahun depan. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.